Selamat malam, salam sejahtera dan selamat datang kepada seluruh undangan hadirin yang berbahagia di hari penuh sukacita Sabtu 8 November 2008 yang bertempat di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta. Sebuah perhelatan akbar yang sangat spesial bagi teman, sahabat, saudara kita tercinta, Simeon dan Selvi. Menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu sekalian di malam hari ini dari bahagia kedua mempelai. Sesaat lagi bersama kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai dan keluarga untuk memasuki ruang acara di malam hari ini. Untuk itu saya mengundang dengan penuh sukacita dan hormat Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Dan kami silakan untuk Anda boleh merapat ke karpet merah yang telah tersedia. Dan langsung aja kita sambut kehadiran kedua orang tua dari Simeon dan Selvi. Oke guys, yuk kita pisah. Yang cowok-cowok di sebelah kanan atau sebelah kiri saya. Yang cewek-cewek di sebelah kanan saya. Ya, sekali lagi yang merasa bingung saya cowok atau cewek boleh di tengah-tengah ya. Oke. Perkenalkan nama dan usia, kenapa masih single, kenapa alasannya sedikit aja, yuk. Ya, lo dulu, Bang. Kok, ya? Nama saya Franky, usia 26. Kenapa sih, Bang? Masih belum ketemu. Masih belum ketemu, ya. Franky, 26 tahun, masih belum ketemu. Silakan ketemuin ya sekarang, yuk. Ini sempat aja ngangkat telepon ya, ini. Halo, hai, hai. Waduh, bisnisnya gak mau ketinggalan ini ya. Diskualifikasi ya. Halo. Yang, aku mau single dulu ya, Yang ya. Gue yakin nih ceweknya nelfon, firasatnya udah gak bener di rumah ini. Kayaknya ini pacar gue nih. Mau selingkuh lagi. Weh, halo, kok? Ya, gak berasa berdosa banget dia ya. Halo, kok sudah? Bisnisnya udah? Oke, okay, deal ya, 1M ya, oke okay, ya. Namanya siapa? Umur berapa? Kenapa masih single? Nama Jeffrey, usia 25 tahun. Single. Masih single ya. Hobi, single hobi ya. Oke. Okay. Udah deh, 5-5-nya saya tantang untuk mendapatkan beberapa hadiah. Oke. Okay. Ya. Musik, mainkan. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Yo, terus. Hey. Sampai keringetan. Yeah. Tangannya diputer-puter sekarang. Yeah. Cukup peringatan ya.